Tingkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Pemkot Surabaya lakukan penghapusan denda pajak dengan nilai maksimal 48% karena hingga saat ini penunggak pajak telah mencapai 600 miliar rupiah. Diharapkan dengan adanya pemutihan dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 300 miliar rupiah. Ini ada program pemerintah kota untuk penghapusan denda PBB. Jadi ini dalam rangka juga salah satunya permintaan warga Surabaya selama ini kepada kami untuk harapan untuk bisa dihapuskan terkait denda-denda PBB yang mereka selama ini punya tunggakan PBB yang cukup banyak. Selama ini berapa, Pak, tingginya angka penunggak pajak, Pak? Kalau catatan di kami, tunggakan itu pokok dengan dendanya itu kurang lebih 600 miliar. Itu sudah apa, Pak? Itu sejak tahun 94. Jadi limpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota, limpahan PBB itu baru kami terima tahun 2011. Kemudian di database kami di 2011 yang kami terima itu masih punya tunggakan PBB sejak tahun 94. Efektif mulai kapan ini, Pak, pemberlakuan? Pemberlakuan ini nanti sejak hari ini 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.